cara mendapatkan uang dolar dari nonton YouTube Shorts. Kalian tidak salah dengar, hanya dengan nonton YouTube Short. Jadi kalau biasanya kalian nonton YouTube Short seperti ini, dan ini, kalian hanya mendapatkan entertainment, hiburan, ataupun hal-hal baru. Katanya menggunakan cara ini, kita bisa mendapatkan dolar hanya dengan nonton YouTube Short. Dan semakin banyak YouTube Short yang kita tonton, maka semakin banyak juga dolar yang akan kita dapatkan. Apakah benar seperti itu? Kita bahas secara detail pada video kali ini. Sebelum masuk ke pembahasan utama, topik aplikasi penghasil uang dan game penghasil uang pada video kali ini, kami ucapkan selamat buat pemenang giveaway karena udah nyampe 100.000 subscriber di channel Kerah Kuning. Makasih banget buat support dan semangatnya dari semua subscriber kita. Tanpa kalian, pencapaian keren ini nggak bakal kesampaian. Semoga konten ini bisa terus memberikan informasi menarik dan bermanfaat buat kalian semua, agar kita bisa terus sukses bareng-bareng semuanya. Ada informasi menarik nih buat teman-teman semua, yaitu giveaway mingguan sebesar Rp500.000 untuk 5 orang pemenang setiap minggunya. Pertama, kalian wajib aktif terus di channel ini. Kedua, kalian bisa subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya. Dan yang ketiga, like dan share setiap video terbaru di channel ini. Keempat, teman-teman semuanya wajib berkomentar positif. Buat teman-teman semuanya, tonton video ini sampai selesai karena ada link dana kaget di beberapa menit tertentu. Kalian bisa mendapatkan hingga Rp100.000 di setiap linknya. Dalam rangka mengejar 500.000 subscriber, akan ada giveaway seru nih dengan total hadiah Rp2.500.000 untuk 5 pemenang beruntung. Mari dukung terus channel ini dengan subscribe, bagikan kepada teman-teman, dan aktif di kolom komentar. Semoga kedepannya channel Kerah Kuning bisa terus memberikan informasi yang bermanfaat buat semuanya. Cara mendapatkan uang dolar pada video kali ini akan menggunakan salah satu website yang bernama payup.video. Tulisannya seperti ini. Setelah itu kalian bisa langsung enter. Di urutan paling atas ini adalah website yang akan kita gunakan untuk mendapatkan uang dolar. Dan seperti yang kalian lihat, bahasanya itu menggunakan bahasa Rusia. Berarti website ini itu berasal dari Rusia. Tapi tenang buat teman-teman semuanya yang tidak paham dengan bahasa Rusia. Kalian bisa klik kanan di laptop atau PC kalian masing-masing. Setelah itu kalian pilih Translate to Indonesia. Indonesia seperti ini, maka secara otomatis akan berubah menjadi bahasa Indonesia. Seperti yang kalian lihat di sini, PayUp Video dapatkan uang dengan menonton video. Untuk masuk ke websitenya, kalian bisa langsung klik PayUp Video ini. Setelah itu, kalian akan diarahkan ke halaman landing page dari website PayUp ini. Ada informasi menarik pada website ini, jadi minimal payoutnya itu dari 0,5 dolar. Kalau seandainya dirupiahkan, 0,5 dolar itu sekitar 7.500 sampai 8.000, tergantung dari seberapa banyak nilai tukar rupiah kita kepada dolar. Dan perlu kalian ketahui teman-teman, website ini berbasis microstock. Jadi kalau seandainya kalian berharap mendapatkan gaji besar dari website ini, kalian salah besar. Pendapatan yang akan kalian dapatkan di sini berdasarkan kuantitas yang kalian kerjakan dari tugas-tugasnya. Jadi semakin banyak video yang kalian tonton, maka akan berdampak juga dengan pendapatan kalian akan semakin banyak. Jadi buat teman-teman semuanya yang akan memutuskan untuk menggunakan website ini dalam jangka panjang untuk pendapatan utama, saya saran kan jangan. Tapi kalau seandainya kalian semuanya ingin mencoba untuk mendapatkan penghasilan tambahan ataupun uang jajan tambahan, saya rasa website ini cukup cocok karena website ini adalah website microstock. Untuk melakukan pendaftaran, kalian bisa scroll ke atas. Di sini ada tombol sign up di sampingnya user. Kalian bisa langsung klik sign up yang ada di sini. Setelah itu kalian akan diarahkan ke halaman pendaftaran. Di sini ada dua kolom yang harus dilengkapi. Yang pertama yaitu kolom email dan kolom password. Setelah itu kalian bisa langsung centang I'm not robot. Di sini saya akan mencontohkannya. Untuk email teman-teman semuanya, dipastikan dulu emailnya masih aktif karena biasanya digunakan untuk verifikasi. Setelah itu kalian buat passwordnya. Untuk password, saya sarankan buat kalian semua untuk menggabungkan antara huruf, kata, dan angka agar tingkat keamanan dari akun kalian itu lebih bagus. Setelah itu kalian centang box yang ada di bawah yang bertuliskan I'm not robot, yang mana di sini menunjukkan bahwa kita bukan seorang bot, melainkan kita itu user manusia. Setelah itu kalian bisa klik sign up yang ada di sini. Setelah itu
kalian akan diarahkan ke halaman dashboard dari website PayUp ini. Dan buat kalian yang kesusahan menggunakan bahasa Rusia, di bagian kanan di sini ada dua fitur. RU yaitu bahasa Rusia, EN berarti berbahasa Inggris. Kalian bisa memilih bahasa Inggris karena bahasa Inggris lebih familiar daripada menggunakan bahasa Rusia. Setelah itu di bagian atas di sini ada beberapa fitur. Yang pertama dashboard, YouTube, referral, payout sama news. Kita akan pelajari satu persatu. Kalian bisa langsung klik YouTube yang ada di sini. Setelah itu kita akan diarahkan ke halaman YouTube. Nah, di sini kita akan menghasilkan dolar dari menonton video. Sebelum kita menonton video, ada beberapa fitur yang harus kalian mengerti. Yang pertama di sini ada available now sama available today. Yang mana di sini tersedia 160 video, sedangkan di sini untuk available today itu tersedia 700 video dalam satu hari. Dan untuk setiap videonya itu baru muncul di setiap jam, seperti yang kalian lihat di sini. Setelah itu untuk menonton video kalian bisa langsung klik view. Setelah itu di sini kita akan diarahkan ke halaman YouTube dan di bagian atas di sini ada tulisan 20 yang berarti di sini 20 detik. Kita diharuskan menonton video ini selama 20 detik. Kita bisa play dan kita bisa tonton selama 20 detik. Seperti yang kalian lihat di sini angkanya 3, 2, 1 dan selesai. Ini adalah halaman dashboard saya sebelum saya menonton video dan ini adalah halaman view dari YouTube saya ketika saya sudah menonton video. Dari satu video saya mendapatkan 0,00024. Yang mana kalau seandainya kita hitung 0,00024 ini, kita akan mendapatkan sekitar 3,59 rupiah. Waduh bang, kecil banget itu angkanya. Seperti yang saya jelaskan di awal, website ini adalah website microstock. Jadi kalian tidak bisa berekspektasi tinggi untuk penghasilan dolar kalian. Seperti yang saya sampaikan juga, pekerjaan yang ada di website ini berdasarkan seberapa banyak video yang sudah kita tonton. Semakin banyak video yang kita tonton, maka semakin besar juga penghasilan kita. Nah, di sini saya kembali lagi ke fitur YouTube. Sedangkan di sini yang untuk tersedia pada hari ini itu 699 video. Kalau seandainya kita hitung 3,59 dikalikan 699 video, kalau seandainya kita sudah menyelesaikan semuanya, total uang yang kita dapatkan itu hanya 2.509 rupiah. Jadi memang kita tidak bisa berharap terlalu banyak menggunakan website ini, teman-teman. Untuk melakukan penarikan di bagian atas di sini ada menu namanya menu payout. Seperti yang kalian lihat di sini, kalian bisa langsung klik menu payout kalau seandainya kalian mau melakukan penarikan. Setelah itu metode pembayaran yang telah disediakan itu ada 4. Yang pertama ada Payeer, ada ADV Cash, ada Tron TRX sama Dogecoin. Untuk Dogecoin ini menggunakan e-wallet. Jadi buat kalian semuanya yang bermain di cryptocurrency, gak mau melakukan penarikan menggunakan Payeer, kalian bisa menggunakan Dogecoin, yaitu langsung masuk ke e-wallet kalian masing-masing. Karena memang pendapatan yang akan kita dapatkan itu cukup sedikit banget, jadi minimal penarikannya juga tidak terlalu tinggi, yaitu dengan 0,5 dolar. Hanya dengan 0,5 dolar kita itu sudah bisa melakukan penarikan penghasilan kita ke beberapa metode pembayaran saja. Jadi misalnya hanya menggunakan Payeer. Kalau seandainya kalian menggunakan ADV Cash ataupun Tron 3RX, kalian harus membutuhkan 1 dolar untuk melakukan penarikan. Sedangkan untuk Dogecoin atau cryptocurrency, kalian hanya butuh 0,5 dolar. Sedangkan untuk melihat tingkat kepercayaan atau tingkat trusting skornya pada beberapa website scam, itu hasilnya tidak terlalu bagus-bagus banget. Misal di sini hasil dari Scam Advisor itu trusting skornya hanya 22 dari 100 skor dan yang memberikan bintang 1 itu cukup banyak kalau kalian lihat. Sedangkan di sini untuk website Trustpilot hasil reviewnya juga tidak terlalu bagus-bagus banget, tidak sampai bintang 4,5, hanya bintang 3,9. Sedangkan yang memberikan review totalnya itu hanya 19, tidak terlalu banyak-banyak banget. Seperti yang kalian lihat di sini datanya, yang memberikan bintang 5 itu 74% orang dari 19 orang. Sedangkan yang memberikan bintang 1 itu hanya 21% dari 19 orang. Kalau kita scroll ke bawah, di sini ada beberapa testimoni positif sebenarnya. Misal di sini, seorang pemilik akun Jashan Kaur, dia itu berhasil melakukan penarikan sejumlah 0,52 US dollar pada tanggal 22 Mei 2023 pukul 13.45. Tapi di sini ada salah satu pemilik akun yang bernama Malik Hidayat, dia hanya memberikan bintang 1. Kalau seandainya kita terjemahkan di sini, ketika saya mencoba menarik saldo saya, besok saya melihat bahwa pembayaran terbatas 0,10 dan batas hari ini itu 0,50, yang mana berarti mungkin seorang pemilik akun Malik Hidayat ini melakukan pendaftaran beberapa bulan lalu sebelum bulan Mei, dan pada bulan Mei ini
ini limit pendaftarannya itu dinaikkan dari 0,10 dolar menjadi 0,5 dolar. Akhirnya dia menyatakan bahwa website ini adalah website scam karena terkait kebijakannya itu berubah-ubah. Gimana menurut kalian semua? Sedangkan di sini ada yang memberikan bintang 5, bagus dan kualitasnya luar biasa. Setelah itu ketika kita scroll ke bawah, di sini ada orang juga yang memberikan bintang 1. Orang yang mencurigakan dan mengeksploitasi atau menipu orang. Kami melaporkan kepada pihak berwenang dan di sini dia tidak menjelaskan dia itu merasa tertipu ataupun merasa tereksploitasi tentang apa. Mungkin di sini komentarnya atau reviewnya akan lebih bagus kalau seandainya dia juga menunjukkan hasil eksploitasi ataupun hasil tipuan dari website ini. Dan yang terakhir ada pemilik akun Lawrence Itison. Dia itu marah-marah karena dia tidak mendapatkan email verifikasi ketika melakukan pendaftaran. Akhirnya dia mencoba berkali-kali tapi tetap tidak ada verifikasi yang didapat di emailnya. Oleh karena itu dia merasa bahwasanya pelayanan dari website ini tidak cukup profesional dan dia memberikan bintang 1. Kesimpulannya buat teman-teman semuanya yang mau menggunakan website payup.video ini sebenarnya oke-oke aja. Tapi mungkin ada beberapa kelemahan yang harus kita pelajari dan harus kita pertimbangkan. Seperti yang saya jelaskan, yang pertama, pendapatan yang akan kita dapatkan dari website ini tidak terlalu besar meskipun pendapatan kita itu dolar. Tapi kalau seandainya kita rupiahkan itu tidak sampai 0,5 dolar dengan menonton satu video. Untuk kelemahan yang kedua, terkait rating yang telah diberikan dari website ini itu juga tidak terlalu bagus-bagus banget. Seperti yang kalian lihat tadi di Trustpilot ataupun di Scam Advisor, itu skornya tidak lebih dari 8,5, yang berarti itu sekitar 7 sampai 7,5. Dan juga di sisi lain, orang-orang yang melakukan review dari website ini itu tidak terlalu banyak, melainkan hanya sekitar 20 sampai 30 orang. Karena memang pendapatannya tidak terlalu besar, jadi menurut saya menggunakan website ini hanya untuk menambah uang jajan nggak terlalu buruk-buruk banget. Kalau seandainya kita dapat sekitar di atas 0,5 dolar dan kita bisa langsung melakukan penarikan. Tapi kalau hasil trusting skornya seperti itu dan nggak terlalu bagus-bagus banget, mungkin perlu dipikir-pikir lagi untuk menggunakan website ini meskipun penghasilan kalian itu dolar. Oke teman-teman, dari website ini kita bisa belajar banyak hal bahwasanya cara menghasilkan uang di internet itu tidak ada cara yang instan. Kalau seandainya memang cara menghasilkan uang dari internet itu ada cara yang instan, mungkin banyak sekali orang yang akan menggunakan cara itu. Tapi tidak menutup kemungkinan di internet, di dunia digital seperti ini, itu ada cara instan menghasilkan uang dari internet. Tapi kalaupun ada, mungkin penghasilannya hanya sekitar 0,005 dolar atau 0,00 sepersekian dolar. Jadi pendapatannya itu tidak sampai 1 dolar, melainkan amat sangat recehan. Butuh perjuangan dan juga butuh proses terkait waktunya. Jadi biasanya pekerjaan-pekerjaannya semakin banyak kita mengerjakan tugas-tugasnya maka semakin banyak pendapatannya. Tapi juga harus hati-hati banget bahwasannya di luar sana banyak sekali website-website yang berpotensi menjadi scam buat teman-teman semuanya. Daripada nanti kalian mengerjakan tugas banyak banget tapi ujung-ujungnya tidak dibayar, mendingan lebih hati-hati dan dicek lagi beberapa website-website tersebut agar nantinya kalian tidak kecewa setelah mengerjakan berbagai jenis tugas. Bang, terus gimana cara menghasilkan uang dari internet agar dapat dolar besar? Bisa. Jawabannya sejauh ini yang saya tahu ada dua. Yang pertama, mengasah kemampuan spesifik. Yang kedua, yaitu meningkatkan komitmen kalian masing-masing. Untuk mengasah kemampuan-kemampuan spesifik, ada banyak sekali website. Misal website-website desain, website-website micro stock foto, video, dan lain sebagainya. Tapi kalau seandainya kalian tidak bisa ataupun tidak memiliki kemampuan-kemampuan khusus yang spesifik, kalian bisa meningkatkan komitmen kalian dengan menjadi kontributor video-video di YouTube. Itu adalah dua cara yang sampai sekarang paling masuk akal daripada menggunakan website-website recehan seperti ini, teman-teman. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya dan semoga kalian semua lebih berhati-hati menggunakan website untuk menghasilkan uang dari internet. Sampai jumpa di video selanjutnya, ikuti terus Kerah Kuning agar mendapatkan info-info menarik di setiap harinya, di setiap video-videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.